dia bagus nih. Boleh dia di sini. Boleh. Halo. Halo. Ji. Ini gua mau kasih hadiah karena jogetnya udah cucu banget. Oh, somai. Ini ya buat makan siang persembahan dari Brownie. Iya. Enggak, itu emang somai dia tadi beli berdua, lu kasih. Gopek dong kasih Mas sang matahari. Biasaan lo ya. Kemarin gua dikerubutin sama emak-emak senam. Gua sampai kaget sama si Eno gini. Kak, ini emak-emak senam nanyain bajunya kapan dikirim. Kata gue, "Hei, gua mau desainer baju malam, kapan gua bikin baju senam?" kata dia. Lalu berisik. Tuh, no, kasih no. No, buat dia no. Berdua. Kasih di kamera kalau enggak kelihatan. Kelihatan. Itu dompet siapa, Yu? Dompet Eno, biarin nanti terpotong biarin. Oh, kasih sama. Kasih tuh. Kasih. Dikasih sama Yu Rosmalina loh. Wow, luar biasa ya. Besok gitu lagi ya. Yes. No, yang ini dong, no. Yang ini, no. Cepet, no. Kesian. Yuk, sekalian, yuk. Siap, duh. Dia mah ada bayarannya. Kalau ini mah panelis. Ini bukan penonton, iya, panelis. Panelis. Ada masing-masing karakternya, ada panelis. Peri. Yuk, dia selalu bawa tongkat. Dia bagus nih kalau buat penyemangat. Dia setiap opening di sini dong. Iya. Dia ngomong ke Mbak Jesta, ya. Esi Kurna Esi namanya. Dori. Dori. Okay. Enak ya? Sekarang ini kita lihat video yang sedang ramai diperbincangkan netizen. Oh ya? God. Coba ini dia. Oh my God. Kamu yang di airnya kasih lihat dong, yang di air. Gak bisa. Ya. Jadi ternyata, sinetron gue tahun 2005 apa 2006 booming lagi. Yeah. Ya, jadi untuk PH, ntar tahan dulu. Untuk PH yang waktu itu dulu bayarnya juga kayaknya nggak terlalu mahal ya. Yeah. Jadi tolong ditransfer lagi ya sayangnya. Ya. Zaman dulu lagi eranya FTP. FTP ya. FTP. Barang mau tahu judul, mau tahu judulnya enggak? Jangan. Hah? Enggak bisa. Jangan. Jangan. Ah, gini. Oma, gue mau main FTP. Iya. Terus judulnya kurang. Hah? Ya karena Oma ingat enggak dulu? Dulu kan kalau gua kan kalau main kan perannya begitu-gitu terus kan. Iya. Jadi sebenarnya peran dari FTV itu tuh cukup menantang ya Oma ya. Jadi dari sini itu satu sinetron Om. Itu satu sinetron jalan ceritanya. Itu apa ya pokoknya Hidayah zaman-zaman Hidayah gitu. Iya. Iya. Tapi ada bencananya enggak apa? Enggak ada kan dia kan. Kalau dia tuh bukan semua orang kena bencana yuk. Gua apa-apa lo kena bencana aja lo. Oh Hidayah. Ya. Benar enggak Oma? Jadi waktu itu akhirnya dia kena tobat, tapi dia meninggal. Jadi berarti dia endingnya tuh bukannya ada apa-apa, tapi endingnya tuh baik. Oh, baik. Karena dia tobat. Dia tobat. Gitu. Iya kan, Oma? Iya. Nonton, makanya nonton buat elu-elu generasi penerus yang baru mulai ikut-ikutan, nonton. Iya. Generasi penerus yang baru mulai. Hei, yang baru mulai, nonton. Yang dua depan sampai ke belakang lo bertiga dapat salam dari SpongeBob. Oke, judul hari ini judulnya adalah gitu aja kok nyerah. Yuk, bisa yuk. Orang tuh pisahin. Ya, gitu aja kayaknya pisahin ya. Yuk, bisa yuk gitu. Yuk, dia gagal. Tapi kayaknya kalau gue lihat-lihat kita tiap hari kebebanan sama judul ya. Iya. Sampai akhirnya ada yang nyanyi, ada yang biasa aja gitu ya. Kita kedatangan ya. Bapak-bapak yang doyan banget joget. Siapa sih kita lihat dulu tayangannya? Ini dia. Kita panggil langsung ini ya. Tak bernama.
dulu Pak, bikin satu barisan Pak. Bikin jadi, baris Pak, satu barisan. Jadi Oma, nih, semalam tuh gue gak sengaja lagi nontonin bapak-bapak. Semalam sempat live TikTok ya. Lagi live TikTok, terus udah gitu aku kirim ke Gugi. Ini lucu nih Gugi, ternyata memang udah direncanain untuk datang ke Brownies. Wow. Hari ini. Tuanya nih semangat banget. Iya, ini tak bernama, namanya siapa aja kalau boleh tahu? Namanya kamu pakai telepon semua kan? Iya. Namanya. Nama saya Haraji. Bapak Buki. Nah, dari sini jangan berebut ya. Yo, dari sini. Siapa bapak namanya? Haraji. Haraji. Bapak? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Oke, bapak? Pak Dahuri. Pak Dahuri. Bapak? Bapak Buki. Bapak Mudi, ini dari Madura ya? Madura semua. Semua Madura? Ya. Oh. Nah, ini pertanyaan saya gini. Semangat. Ini ditutupin. Ditutupin. Iya. Dari sini. Iya, dari sini. Nah, ini kenapa gini? Ya, apa? Ini nama grupnya kan? Iya kan? Kenapa? Ini lambang ya? Iya, ada lambang. Oh, logo ya, TikTok. Bapak bilang kalau saya personil kurang. Ah, kurang satu. Personil kurang satu. Iya. Bapak, mohon maaf saya mau nanya tapi jangan marah ya. Okay. Ini katanya dengar-dengar di balik peci ini ada kelinci ya. ada temennya dia? Kok enggak lihat? Pas satu lagi ada enggak? Mana? Di mana? Mana coba temennya? Coba panggil, Pak. Panggil dong. Ayo masuk. Silakan. Temennya, coba saya pengen lihat gerakan kalau berlima kayak gimana coba. Ternyata kalau udah kompak. Sampai sini aja batunya Pak ya. Jadi ya, enggak bikin gerakan kayak tadi tapi ya, jangan kemajuan ya di sini. Apa ya, ini mah rompi parkir, Pak? Ya, saya kan anggota baru. Oh iya. Saya anggota baru ini kan saya diajak sama Pak Rahmat sama Bang Rahmat. Bang ini namanya Rahmat. Bang Rahmat siapa? Ini Pak Rahmat. Terus? Ini Pak Nanang. Ini Pak Uying. Ini Pak Alam namanya. Amin. Yuk, saya masih coba, baru, ya? Makanya peci saya lebih panjang daripada yang lain. Oke, coba musik yuk, bikin koreo yuk. Ini yang mau bakunya. Ayo informasi dong, Pak. Ini informasi, ini saya ngikut ya, aja. Ya. Seperti tadi ya, Mas? Iya. Seperti tadi. Maksudnya lu maju sini aja. Nomor kuring. Ya. Domba kuring, okay. Pak, domba kuring. Lagunya domba kuring, Pak. Lagunya domba kuring. Saya formasi di belakang. Iya. Hey, Bapak di tengah-tengah. Bapak di tengah. Geser lagi, Pak. Geser kan, Nam. Geser gini. Nah. Oke, siap ya. Suka sama mereka. Kenapa? Masa enggak hafal 4-4-nya? Tepuk tangan. Ini sebenarnya ada tradisi dari daerah Bapak atau apa nih gerakan ya, begini sebenarnya? Tradisi dari daerah Madura. Dari Madura. Oh. Namanya apa Pak joget namanya gini? Namanya kalau di Madura jogetnya RK. Joget RK. RK. Jadi kalau sebenarnya di Madura banyak kelompoknya Bapak nih banyak. Ya banyak. Tadi itu koreonya ada yang bikin koreonya siapa? Saya. Bapak keren, yang bikin tayo. Keren.
kan lo ada yayasan nih, maksud gua, ya kan? Kadang-kadang kan Miss jangan suka janjiin orang lagi. Maksud gua, kadang-kadang kan Miss kan butuh koreo, ya kan? Iya benar. Ini lo bisa tari sesuatu yang berbeda. Iya. Beda, ya kan? Ya. Nanti di calling sama yayasan Dunia Mega Bintang ya. Oke, tapi lokasi joget dari bapak-bapak tak bernama ini selalu pindah-pindah loh. Kita lihat yuk, ini dia. Halo, kalau aku bilang sih, ini mereka tuh niat loh. Niat banget dan keren loh ini. Kita harus kasih apresiasi ya. Ini bisa ketemu segrup berempat, awalnya gimana? Saudara kedua. Sama, dia senang. Iya, ini saudara. Saudara. Satu, maksudnya ada satu adik kakak atau? Ini adik saya, ini ponakan, ini Pak D. Kenapa bisa mau jadi akhirnya satu grup? Ya ceritanya panjang begitu. Oh, gak apa-apa, kita tungguin Pak. Oke, senang Pak. Senang. Ini kan mungkin ada adik. Keluar. Ini kan adik. Iya. Ini ponakan. Iya. Ini Pak D. Iya. Ani Bude. Iya. Emang terkadang kalau kita sama yang sefrekuensi itu seneng ya, Wendy. Kami sejujurnya sudah lama tidak melihat Wendy bisa tertawa dan tersenyum seperti ini. Oke, video kan selalu pindah-pindah kota nih, ya kan? Di mana aja sih yang udah? Pasuruan. Terus Madura. Madura itu Sampang, Pamekasan. Batu, Kota Batu. Okay. Jadi bapak ini ada admin gitu yang bikin-bikin video gitu? Iya. Ada yang bikinin pasti ya, Pak? Anak pasti ya? Anak. Tuh kan. Oh, anak. Anaknya ikut gak? Ikut. Nah ini sekarang tiba-tiba kan diundang. Anaknya gak bisa masuk karena topinya lebih tinggi lagi, Mbak. Ini ngomong-ngomong. Lama-lama ya. Pak, kalau di Jakarta. Pak, kalau di Jakarta saran saya jangan lupa bikin di Monas. Iya, bikin di Monas, Pak. Iya, di Monas. Ya kan? Bikin di Monas yang ini ya. Nanti dianterin. Nanti bapak-bapak semua ini nanti dianterin sama Kak Gugi ya. Iya. Pak, tapi saya penasaran ya. Bapak ini kan suka live di aplikasi. Itu kuat banget joget nggak berhenti sejam dua jam gitu. Jadi nonstop gitu maksudnya jogetnya? Iya, jadi ntar kalau ada yang ngasih gift, jogetnya makin heboh lagi. Makin kenceng jogetnya. Iya kan Gugi? Iya. Tapi bapak kok bisa ingat? Maksudnya biasanya kan kalau namanya orang tua gerakan gitu kan suka lupa. Tapi kok bapak ingat mulu sih? Iya, apa? Karena dari umur kelas SD kelas 6. Ah, saya sudah joget dari umur. Maksudnya umur kelas 6. Wen, I like sih ini buat. Lu kata dia ya, Soma lu gak denger. Nah, justru karena keviralannya, tak bernama ini sampai tampil di acara pernikahan hingga Festival musik. Aku punya tayangannya, ini dia. Begini. Yuk, kalau kata gua mah kalau sampai lo dikawinin di gang lo, yuk lo manggil dia yuk. Iya. Apa yang nyuruh gua? Lu aja duluan kawin. Ini, kebetulan kan, salah satu saudagar kaya kami ini kan sering mengadakan pesta. Iya. Ya. Seandainya pesta itu diadakan di tempat kediaman beliau, ya. Apa yang ingin bapak kasih pertunjukannya? Kita lagunya ini ikan dalam kolam. Lu diiring-iring sama dia, ya, ya kan? Di tengah, masuk di tengah. Nih. Iya dong. Birthday lu kan sering keluar negeri, ya kan? Sambutan yuk. Ke rumah. Ya, yuk, coba. Pak, jalan dari tengah situ ya. Dampingin dia ya.
Oke, dari belakang ya. Oke. Siap ya, Pak? Siap. Oke. Yuk, silakan. Bersiap, Pak.